negeri, dan lain adalah untuk pembimbing. Untuk pembimbing kita di dalam evaluasi LPPG maupun LKPG. Sekalipun kita ini sudah setiap tahun, ya, dari dekade setiap tahun dengan peraturan perubahan perundang-undangan, tetap selalu kita membuat dengan adanya LKPJ maupun LPPJ, sehingga dengan kita diarahkan, dibimbing, dan sekaligus mendapatkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, ke depan kita biar tidak sia-sia di dalam membuat pelaporan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tidak hanya sekedar melaporkan, karena LPPD ini adalah bagian daripada potret kinerja kita. Jadi potret kinerja pemerintah daerah ya dituangkan penuh keseluruhan di dalam LPPD maupun LKPD ini.